Dahulu kala, hidup gajah purba bernama Stegodon. Stegodon hidup di masa Pliosen dan Pleistosen sekitar 8 juta tahun lalu. Stegodon merupakan gajah purba asli Asia yang hidup menyebar ke berbagai wilayah Asia hingga Afrika. Ini terbukti dari temuan fosil Stegodon di Jepang, China, India, Pakistan, Myanmar, Suriah, Libya, dan Kenya. Beberapa fosil spesies Stegodon yang ditemukan di Indonesia adalah Stegodon elephantoides di Jawa, Stegodon floresiensis dan Stegodon sundaari di Flores, serta Stegodon songkoensis di Sulawesi. Nah, yang terbaru, fosil Stegodon berhasil ditemukan di Majalengka, Jawa Barat. 6 orang peneliti Institut Teknologi Bandung menemukan fosil sepasang gading Stegodon April 2018 lalu. Penemuan fosil Stegodon ini memakan waktu panjang. Bermula pada eksplorasi sederhana pada tahun 90-an, kemudian ekskavasi atau penggalian besar-besaran pada 2005 lalu yang melibatkan peneliti dari Universitas Frankfurt, Jerman. Stegodon di Majalengka diyakini berjenis kelamin jantan karena memiliki gading yang sangat besar. Gading yang ditemukan memiliki panjang 3,3 meter, sedang panjang lengkung 3,6 meter. Jika disesuaikan letaknya dengan kepala Stegodon pada umumnya, maka tinggi gading ini adalah 1 meter dan jika diproporsionalkan, setidaknya Stegodon ini memiliki tinggi badan 3 meter dan berat diperkirakan mencapai 9 ton. Diperkirakan Stegodon hidup 1,5 juta tahun lalu dilihat dari lapisan batuan tempat fosil itu berada. Ia mati antara usia 50 sampai 60 tahun.